welcome again to my YouTube channel. How are you today? My online friend from Indonesia and outside Indonesia. Assalamualaikum for my friend yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi di dapur aku yang sangat luas ini. Hari ini aku mau masak pie fruit, yaitu pie buah-buahan ya. Ini asalnya sebenarnya kalau pie buah-buahan itu orang kan banyak bilang dari England, dari British gitu ya. Sebenarnya yang dari British itu hanya apple pie. Tetapi kalau yang mixed fruit itu dari Egypt, dari Egyptian. Jadi zaman ratu-ratu Firaun, piramid ya, waktu dibangun. Nah mereka itu semua buah-buahan dikumpulkan jadi satu, dimasak, digodok seperti itu. Nah setelah jadi seperti selai kayak gitu, dia bikin di Egypt itu, kita kan pernah tinggal di Egypt ya. Di Egypt itu banyak banget jenis-jenis biskuit. Jadi mereka itu bikin short crustnya itu dari biskuit. Kalau kita kan sekarang dari flour, butter kayak gitu ya. Mereka tuh memang punya binatang-binatang yang menghasilkan fat yang sangat bagus. Jadi mereka bikin pakai itu. Nah berkembang akhirnya ke Amerika dan ke England. Ya makanya di England itu terkenal dengan apple pie. Nah kali ini aku mau bikin yang asal mulanya dari kerajaan Firaun, piramid. Yaitu mixed fruit pie. Oke kita coba aja ya. Ini asalnya dari Egypt. Bukannya England. Kalau England, apple pie. Kalau mixed fruit, itu dari Egypt. Oke, kita mulai aja. Di kesempatan ini, saya akan bikin fillingnya dan pastry-nya. Ya, yuk kita simak videonya sama-sama. Tepung terigu, protein sedang. Kita masukkan butter atau mentega ya. Kita aduk, kita tidak usah pakai mixer, nggak apa-apa. Karena kan teman-teman ada sebagian yang nggak punya blender ya. Kita diamkan seperti ini sampai bercampur. Setelah seperti ini ya, seperti crumbly like this. Jadi seperti butiran kasar antara tepung dengan mentega. Kita tambahkan gula. Kalau saya senang pastry-nya yang agak manis karena isian buah dari saya itu agak asam. Jadi saya tambahkan sekitar 50 gram gula, yaitu sekitar 3 sendok makan, antara 40 sampai dengan 50 gram. Terus saya kasih 3. Saya aduk lagi. Lalu saya tambahkan garam. Setengah sendok aja ya. Setengah sendok teh. Selanjutnya saya kasih sekitar 2 sendok makan olive oil. Jadi dia agak crunchy. Nah, sekarang kita aduk sehingga merata sehingga mereka menjadi satu. Tapi jangan terlalu diulen ya, nanti keras. Nah, setelah jadi satu seperti ini, jangan terlalu banyak diulen karena nanti antara serat-seratnya akan lengket satu sama lain, jadi dia nggak renyah. Nah kalau kayak gini kan bagus, nanti tinggal di rolling pin ya, digulung. Sekarang saya simpan untuk selama 10 menit di dalam kulkas ya. Selanjutnya kita persiapkan wajan, dipanaskan. Ini buah-buahan kering.
Yang ini adalah kurma, dates. Ini sultanas, ada ginger yang sudah dikeringkan dan raisin. Dan ini ada apel yang sudah dipotong fresh. Nah, ini buah prunes. Saya juga memakai buah campuran. Ini ya. Ini packingnya saya beli Black Forest Fruits. Ini ada terdiri dari beberapa macam buah-buahan. Dan nanti kita pakai apel sirup untuk mencairkan di sini. Kita sedikit memakai butter dan vegetable vegetarian sweat. Ini seperti ini ya. Nanti kita memakai sekitar 3 sendok makan. Dan kita siapkan apple juice. Nanti kita grate kulitnya jeruk ya. Isinya juga boleh kita ambil. Kita tunggu ini supaya panas dulu ya. Setelah panas, kita masukkan buah-buahannya. Selanjutnya kita masukkan semua buah-buahan sampai airnya mengering. Kita parutkan. Sampai airnya mengering ya. Kan 2 sendok makan butter. Dan suet ya. Saya peraskan jeruk. Lagi. Selanjutnya saya masukkan clove 10, 2, 4, 6, 8, 10. Aku kasih golden syrup ya, jadi gula cair seperti ini. Kalau di Jakarta nggak ketemu ini, bisa diganti dengan gula-gula lain ya. Bisa juga boleh pakai madu. Kelihatannya sudah mulai mengering. Kita matikan apinya. Sambil kita aduk-aduk seperti ini sampai buih atau bubble-nya ya, gelembung-gelembung yang digodok ini hilang. Karena ini akan lengket. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, teman-teman, hasilnya seperti ini. Jadi nanti waktu kita masukkan ke pie-nya tidak terlalu banyak liquid. Nah, tadi kan udah lihat ya cara masaknya untuk filler. Kita jadinya seperti ini ya, tuh. Udah seperti ini. Sekarang aku udah siapkan loyang seperti ini. Kalau zaman sekarang kan enak, loyangnya udah kayak gini. Kalau zaman dulu itu dia bikin dari tanah liat gitu loh. Tempat-tempat
untuk ditunggu di dibakarnya gitu ya. Kalau saya sekarang kan udah ada oven atau apa gitu. Nah, ini jadi selai kayak gini tuh, enak banget. Oke, kita singkirkan. Tadi juga udah lihat kan kalian pastry-nya ya. Kita ambil pastry-nya, kita sudah diamkan selama 10 menit. Kalian bisa lihat ya, ada gelembung-gelembung gini. Ini, nah, ini crushnya bagus banget. Nanti waktu dibakar dia akan berlayer-layer. Buat yang nggak punya cetakannya, boleh pakai mangkok ukuran segini. Ini sekitar 10 cm. Seperti ini, kita kasih rongga udara sedikit. Supaya dia tidak naik ya waktu dibakarnya. Setelah selesai seperti ini, kita bakar selama 10 menit, tapi api bawah dengan panas 200. Antara 180 sampai 200 tergantung oven yang teman-teman punya ya. Panggangan pertama jadinya seperti ini. Langsung kita masukkan isiannya ya, sedikit. Jadinya ya, kita masukin lagi ke oven. Setelah kita bakar seperti ini, nanti kita taburi dengan icing sugar. Saya berikan beberapa butir kacang-kacangan. Kacangnya ditumbuk halus, kalau nggak punya blender ya. Kalau ada blender, boleh di blender. Dan sudah jadi. Akhirnya selesai juga pie kita ya. Nah, aku dapat 12. Sebenarnya aku dapat sekitar 14-an ya. Tapi yang ini nih, yang di piring besar, ini orderan dari anakku. Dia bilang, aku mau tidur dulu, mami bikinin ini ya. Karena saat ini kan semua di lockdown. Nah, ini gak ada aktivitas di sekolah, jadi dia homeschooling. Nah, ini semua untuk anakku. Dan yang sedikit ini, the small one, only a 4. This is for my husband, suamiku. This one. Nah,
Nanti aku mau panggil dia Derry. Hey, this is Pie City, eh? But only four? Yeah. Oh, I prefer no, this one. No, this is for this Aaron. This one I prefer, this big plate. No, this one for Aaron. Huh? He's the one order I made this, you know? Oh, I think four is too much also. You can share with me later. So welcome to Pie City. And the pie is, looks very nice, eh? Do you know? Pastry looks very good. Okay, I have a question for you. Mm-hmm. Which country the first mixed fruit pie ever made? Germany. No. France. No. Aaron was born where? Egypt. Yes. Oh dear. That's Egypt. Your country only produce apple pie, so many mm-hmm. people this is reminds confused. Me of the nursery rhyme, Sybil Simon met a yeah pie man uh-huh. while going to the fair. Said Sybil Simon to the pie man, let me test your wares. Can I test your wares? Do you remember about Egypt, so many biscuit there, so many kinds of biscuit. Yep, but they were influenced by the French, so they have mille feuilles. How come you said France? When Firaun and the pyramid exist, there is no France. But there's a lot of French influence. Yes, after modern city, modern century, yes, France come along. Anyway, let's get tasting. Let's have a taste. Hey, put under your the chin. What? Gin. Yeah. Oh. How's this? Very crispy pastry. And then, krenyek krenyek. Renyah renyah. Just what? I put the nuts, cashew nuts, almond. I ground it. Nice fruit, mixed fruit, with very nice spices. Nutmeg. Ya, kalau aku masak mah selalu bilang gitu. I want you honest my food. I don't think four is going to be enough. That's why Aaron asked about seven. Anakku minta seven. Kemarin itu kita bikin ya, beberapa hari yang lalu kita bikin. Jadi aku tuh maksudnya pagi aku mau kasih dia untuk bawa ke sekolah, untuk ke kantor. Tapi tinggal beberapa biji, ternyata anakku tuh bangun di midnight, dia ambil semuanya. Oh my goodness. You sure my pastry is good? Because my friend will practical with my recipe, you know? So if I eat two from here, I can take two from there and put back on this plate. Then I still have four. Oh. Oh my goodness. What about the filler? Until dia makan di dapur sampai nggak sempat duduk di meja makan. Super. Thank you. So. Would you marry me again? Will you put two more on the plate? Aduh. Oke, teman-teman. Kalau sama dia mah ngomong, aku bisa sakit perut. Ketawa melulu. Oke, sekarang waktunya kita berpisah. Sampai ketemu di video-video yang lain. Dan jangan lupa buat teman-temanku like, share, subscribe. And then you speak some. Eat pie. Eat pie. And it's goodbye from Pie City today. And from Chef Cinda. Mm-hmm. And Sampler Ian. Dia kalau di rumah second chef, the first chef. Okay, teman-teman, makasih banyak ya udah ngikutin aku bikin pie. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. I kiss my friend. You must kiss me. Bye. Bye.